Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi sahabat AGTV Channel Alas Gede TV Channel Wong Deso. Ya sahabat AGTV, untuk siang hari ini tim AGTV masih memantau perkembangan perbaikan jembatan Pos Wonokerto Karang Tengah Kabupaten Demak yang berada di Jalan Pantura. Untuk jembatan masih proses untuk penyelesaian dan jalan-jalan di sekitar jembatan juga sudah diperbaiki dengan baik. Dan rencana untuk siang hari ini Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo akan meninjau kembali perkembangan dari jembatan Pos Wonokerto Karang Tengah Kabupaten Demak. Dan rencananya jembatan Pos Wonokerto akan dibuka nanti malam sekitar jam 8 malam. Rencana akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Sehingga memang kalau kita lihat banyak mobil-mobil berdatangan, ya, melihat kondisi terkini untuk pengerjaan jalan di sekitar area jembatan Pos Wonokerto, ya, ini sedang masih berlangsung, ya sahabat AGTV, para pemirsa semua, ini diperbaiki untuk agar secepatnya jembatan Pos Wonokerto bisa dibuka agar kemacetan tidak berangsur lama. Sehingga memang dari minggu kemarin Bapak Ganjar Pranowo atau Bapak Gubernur Jawa Tengah memang mengharapkan agar secepatnya jembatan Pos Wonokerto agar secepatnya dibuka agar para pengendara bisa melewati dengan baik dan tidak terjadi kemacetan. Selain jembatan Pos Wonokerto juga memang diharapkan untuk tol Sayung Demak itu agar secepatnya dibuka agar kemacetan di Jawa Tengah khususnya di Karang Tengah Kabupaten Demak tidak berangsur lama untuk kemacetannya. Oke, terima kasih untuk pantauan hari ini sahabat AGTV yang dapat kami sampaikan. Semoga memang benar besok pagi jembatan Pos Wonokerto bisa dibuka kembali dan tidak ada yang namanya kemacetan di Jalan Pantura terutama di jembatan Pos Wonokerto. Cukup pisan dari kita tim AGTV Channel Alas Giri TV Channel Wong Deso. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.